بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر لنا ولا تعسر علينا ربي أتمم لنا بالخير Dan peringatilah de engkau sakati ke mancubu, artinya mancubu akan Ibrahim. Dan pada satu kiraat Ibrahama. Sianan mancubu Tuhannya Ibrahim dengan bak kalimah. Artinya dengan bak suruhan dan bak larangan yang membarati ya ti, Allah akan Ibrahim dengan ya kalimah dikata orang hiyo kalimah ba'ala hiyo manasik haji rukun haji dan dikata orang berkumur-kumur dan istinsak dan basugi dan menggosok gigi dan memotong kumis memotong susungui, dan mencaraikan kapal artinya memotong rambut dan memotong kuku dan mencabui bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan dan berkhitan dan bersuci Mangkau menyempurnakan ya Ibrahim akan kasamonyo artinya membayarkan ya Ibrahim akan kasamonyo hal keadaan sempurna. Berkata Allah Ta'ala baginya Ibrahim Akato bahwa sungguhnya aku Ba'ala sungguhnya orang menjadikan engkau bagi manusia akan dijadikan akan imam Akan ikutan artinya ikutan pada agama Berkata Ibrahim dan daripada zuriat aku Artinya anak-anak aku Jadikalah engkau akan ikutan juga Berkata, Ya Allah tidak mencapai janjian aku dengan imamah, dengan kepemimpinan. Akan orang niayu mereka itu, atau orang kafir mereka itu, daripada mereka itu. Menunjukkan ateh. Bahwa sungguhnya janji, bahwa sungguhnya tidak mencapai janji. Mencapai janji akan selain orang aniaya. Dan seketika menjadikan kami akan baik, artinya Ka'bah akan dijadikan akan tampik pahalo bagi manusia. Artinya tampik kembali yang diberi pahalo orang mereka itu kabarnya tampik. Daripada tiup-tiup pihak. Dan tampik aman, artinya tampik aman bagi mereka itu daripada aniayu. Dan perperangan yang jatuh, perperangan yang terjadi, perperangan pada lainnya. Sampai. Ada si laki-laki, beradanya menemui si laki-laki akan si pembunuh, si katil, bapaknya laki-laki. Mankot tidak mengajupi laki-laki ya akan ya si katil. Di walaupun bersebok, dia yang orang yang membunuh ayahnya, dekat itu. Tidak ada keinginannya untuk balas dendam. Dan ambil adik kamu, hai manusia, daripada makam Ibrahim. Hiyo makam tu, balanya batu, al nan batu, yang berdiri atehnya batu. Yang berdiri, ya Ibrahim, atehnya batu. Tak kalau membangun baik. Membangun al bait Membangun ka'bah akan diambil akan tampek sembayang artinya tampek sembayang dengan bahwa sembahyang kamu pada belakangnya makam akan dua rakaat dan pada satu kiraat dengan fataha watahazu khabar jadi kalau watahizu fiil amar kalau watahazu fiil mudari dengan mana kabar dan menjanjikan kami kepada Ibrahim dan Ismail arti menyuruh kami akan kaduo bahwa artinya dengan bahwa suci kalade dua orang engkau akan bait aku daripada berhalo bagi orang yang tawaf mereka itu dan orang yang itikaf mereka itu artinya orang yang tetap mereka itu padanya bait dan orang rukwa dan orang sujud. Lagi orang sujud. Jamak dirakiin dan sajidin. Rukain. Dan sujudi itu adalah jamak taksir. Ufratnya rakiin dan sajidin. Artinya orang sembahyang mereka itu. Dan seketika berkata Ibrahim wahai Tuhanku jadikanlah dengkau akan ini sampai akan negeri yang aman arti mempunyai aman. Dan sungguh telah memperkenankan Allah akan doanya Ibrahim maka menjadikan ya Allah akan yo akan negeri itu akan tanah haram yaitu tanah yang dihormati. Tidak ditumpahkan orang padanya tanpa itu padanya negeri akan akan darah manusia. Dan tidak dianai orang padanya negeri itu akan seorang juo. Dan tidak diburu orang buruannya negeri. Dan tidak dirusak oranglah. Dan tidak dicabui orang akan rumpuknya negeri. Dan beri rezeki pada engkau akan ahlinya negeri daripada buah-buahan dan sungai pembuai Allah dengan memindahkan orang taif dari perosam ke negeri. Dan adulah ia negeri itu beradanya kering. Tidak zuru apa negeri dan tidak pulau, adu air. Ananiyo siman yang beriman yo siman daripada mereka itu dengan Allah dan hari yang akhir. Hiyonan ayat bala hiyonyo badal daripada ahlahu. Jadi ahli negeri itu sia orang yang beriman. Dan mentaksiskan ya Allah, dan mentaksiskan ya Ibrahim akan mereka itu dengan doa bagi mereka itu. Karena mensupakati bagi katanya Allah, layanalu ah zalimin di bawah Ibrahim berdoa seperti itu karena sesuai dengan firman Allah di ate, bahwa janjian Allah itu tidak mencapai orang yang zalim. Berkat Allah Taala dan beri rezeki lah dan berkat Allah Taala dan memberi rezeki aku akan siman yang kafir siman. Mangko memberi kesukaan aku akan Yusiman dengan tasdid dan tahfif pada dunia dengan rezeki. Hal keadaan sedikit artinya masuk hidupnya Yusiman. Jadi dalam masalah rezeki kata Allah walaupun Nabi Ibrahim hanya mendoa. Rezeki itu hanya diminta oleh Nabi Ibrahim untuk orang yang beriman saja. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab. Orang kafir pun, yang tidak beriman pun, saya beri rezeki. Kemudian memburu aku akan yusiman, artinya mahalau aku akan yusiman pada akhirat. Kepada azab neraka. bangku tidak memperoleh yusiman. Daripada azab itu akan tampak menyimpang. Dan saja jahit tampik, jadirnya tampak kembali. Hiyonya naraku lah nan jahit. Dan peringatilah dengan engkau sekati mangke Ibrahim akan tiang artinya tiang atau dinding daripada bait yang membina Ibrahim akan yubait. bait ba'ana minal baiti dengan yarfau dan Ismail ataf ateh Ibrahim sianan mangke kan dinding itu tiang itu Ibrahim dan Ismail. Berkata keduanya, wahai Tuhan kami. Berkata keduanya, wahai Tuhan kami, tadi mulai ada engkau daripada kami akan bina kami. Bahwa sungguhnya engkau, engkau bahas sungguhnya orang mandanga bagi kato lagi orang mengetahui dengan perbuatan. Halaman 8, 8 balih adalah di bawah. Salah Nabi Ibrahim. Di bawah. Wahai Tuhan kami dan jadi ikhlal dan akan kami akan orang muslim. Akan dua orang muslim. Lah semua. Dua baris dari bawah ya. Bari nakadu dari bawah. Ha? Kalau di siku, bari nakadu dari bawah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina. Waj'alna muslimi muslima muslimaini. Dah. Wahai Tuhan kami dan jadikanlah dan Kau akan kami akan dua orang muslim artinya dua orang yang maiki bagi engkau dan jadikanlah dan engkau daripada zuriat kami daripada anak cucu kami artinya anak-anak kami akan dijadikan akan umat artinya jamaah artinya kaum yang muslim bagi engkau dan baramlomin ba'ala baram lo bagi tabu'id dan mendatangkan ya Allah dan mendatangkan ya Ibrahim dengan ya ayat karena dengan ya doa karena telah terdahulu katanya Allah bagi Ibrahim la yanalu seperti dia tadi jo sebab Allah mengatakan tidak mencapai janji aku akan orang zalim mereka itu maka Nabi Ibrahim pun mendoa sebahagian dari anak cucu kami dan pali kala dan bicaro kala kau akan kami artinya ajar kala kau akan kami akan rukun haji kami akan manasik kami artinya syariat ibadat kami atau haji kami dan terima tobat lah kami bosun engkau, engkau yang orang menerima lagi pengasih meminta keduanya akan ya Allah akan taubat sarato maksum keduanya sarato tak boleh roh keduanya karena tawadu dan pengajaran bagi anak cucu keduanya. Sedangkan Nabi yang maksum, Nabi Ibrahim dan Ismail itu maksum lagi masih bertobat kepada Allah. Itu pengajaran dan melambangkan kepada tawaduk. Wahai Tuhan kami dan bangkilah dengan engkau pada mereka itu artinya ahli bait akan siadi dibangki akan seorang rasul daripada mereka itu artinya daripada diri mereka itu dan sungguh memperkenankan Allah akan doanya Ibrahim dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia membacakan ya Rasul atih mereka itu akan ayat engkau artinya Al-Qur'an dan mengajarkan ya Rasul akan mereka itu akan kitab. Okay. Dan mengajarkan Yerusalemkan ya mereka itu akan kitab artinya Al-Quran dan hikmah artinya mayang padanya Al-Quran itu daripada beberapa hukum. Dan mensucikan Yerusalemkan ya mereka itu artinya mensucikan ya rasulaka mereka itu daripada syirik. Bosungnya engkau-engkau baasungunya orang kareh, artinya orang kareh lagi hakim pada perusahaannya Allah. Dan barang lo siapokoh artinya tidak banci yo siapo daripada agama Ibrahim. Dan barang lo siapokoh artinya tidak banci daripada agama Ibrahim, Mangko bahwa meninggalkan yo seorang akan yo agamo illa nan kalai siman yang memperbodohi ya akan dirinya siman artinya jahil yo siman bahwa semua diri itu bahwa semua makhluk bagi Allah wajib atau diri itu menyembahnya Allah atau meringan-ringan menuntut ringan ya diri ya saya, diri dengan ya ibadah dan mampu yang diri akan ya ibadah dan sungguh sebenarnya memilih kami akan Ibrahim Artinya memilih kami akan Ibrahim pada dunia dengan risalah dan tolan. Dan bos Ibrahim pada akhirat bala sungguhnya sungguh setengah orang daripada orang yang saleh mereka itu. Sianya segala mereka yang bagi mereka itu Dan baginya derajat yang tinggi. Dan peringatilah ada kau seketika berkata bagi Allah bagi ibah seketika berkata bagi Ibrahim itu berkata Tuhan Ibrahim akato islam la engkau artinya, tunduklah engkau bagi Allah dan ikhlaskan engkau bagi Allah tu akan agamu engkau berkato Ibrahim Islam aku bagi Tuhan orang alam mereka itu dan berwasiat dan mewasiatkan dan persekiraat ausa dengan yu agamu artinya dengan agamu sian dan berwasiat Ibrahim akan anaknya Ibrahim dan Yakub akan anaknya Yakub berkato yu Ibrahim berkato yu Yakub wahai anakku, aku Allah bahwa telah milih ya Allah bagi kamu akan agamu artinya agama Islam maka janganlah mati kamu kecuali padahal pada hal baram lo kamu baala baram lo muslim kamu. Larang atau tagah daripada larangan daripada meninggalkan Islam dan menyuruh dengan tetap atehnya Islam hingga berdompak mati hingga menghadapi mati. Dan tak kalau berkata Yahudi bagi Nabi Ado koti tiado engkau mengetahui engkau bahwa sungguhnya Yakub pada hari mati baalah sungguhnya pada hari mati yo ya Yakub bala sungguhnya berwasit yo ya Yakub akan anaknya Yakub dengan Yahudiyah. Ah baalah tak kalau itu turun. Anan turun ado ko ado kamu baadonyo menjadi saksi. Artinya hadir sakatiko menghadiri akan Yakub an menghadiri mati. Iz kabadal daripada is yang sebelumnya is. Anan yo, sakatiko berkato yo, Ibra, yo, Ibrahim, eh, sakatiko berkato Yakub bagi anaknya Yakub ma budu na min ba'di baram lu ba'abar ko menyembah kamu dari perkemudian kemudian aku Buatnya pada kemudian mati aku berkata mereka itu menyembah kami akan Tuhan engkau dan Tuhan bapa engkau isinya Ibrahim dan Ismail dan Tuhan bapak-bapak engkau sianya Ibrahim dan Ismail dan Ishak dibilangkan orang Ismail akan uh, daripada bapak karena taglib karena sungguhnya Paman, itu apa? Bahala sungguhnya dengan Satampai Bapak Ananiu Tuhan yang satu Kabadal daripada Dan baram lo kami baginya Tuhan Bahala baram lo muslim kami Dan baram lo amba baram lo dengan Mana hamzah ingkar Artinya tidak menghadiri kamu akan yo ya Yakub pada waktu pada waktu mati Yakub. Ya Maka bastapo membangsukan kamu kepada Nyai Yakub itu akan ma yang tidak layak ya ma dengan Yo ya Yakub. Baram lo demikian kamu tada dan baram lo isyarat kepada Ibrahim dan Yakub dan anak keduanya. baramulo uh, baram demikian hiyo nyunan tilka tu banyak kamu tada dan isyarat kepada Ibrahim dan Yakub dan anak keduanya dan ditaniskan orang yutilka tilka itu yo isyarat itu karena tanis kabarnya tilka Bala ba loh umat yang sungguh telah berlalu ya umat artinya berlalu ya umat baginya umat anan baginya ma yang mau sahukan ya umat. Assalamualaikum warahmatullahi Laban Swedia halaman sembilan belas. Barih kasabaleh dari bawah. Ayah ya, Sebalik. dua leh sama dah ya. Kasabale, ya kasabaleh ya. Baramlu demikian ba'ala umat yang sungguh telah berlalu. Tilka ummatun kadahalat laha ma kasabat. Suaji. lah Baal baram umat yang sungguh telah berlalu artinya berlalu baginya umat anan baginya maya mau sawakan umat daripada amal artinya balasannya amal Hiyo nan ayat iko baalah lah istinaf Dan bagi kamu khitab bagi Yahudi anan baginya maya mau sawakan kamu dan tidak ditanya orang kamu dari pedoma yang aduh mereka itu badannya mengamalkan mereka itu seperti maya yang tidak ditanya orang mereka itu dari podo amal kamu dan baramlo jumlah bala baramlo taki bagi mayang yang sebelumnya jumlah <tuh> Dan berkata mereka itu akato adolah kamu ba'adonya Yahudi atau Nasara. Kok iyo dapat petunjuk kamu atau bagi tafsil dan baram si kail yang pertama baala baram yahudi madinah dan baram loy kedua baala baram nasaran najran kata orang kau bagi mereka tuh. tetapi maikui kami akan agama ibrahim hal dan condong akan hal hiunya hanifan banyak hal dari para ibrahima artinya condong daripada beberapa agama sekalian agama kapur agama yang batui dan tidak ada Ibrahim ba tidaknya setengah ada orang musyrik mereka itu kata kamu kita begar mu'min mereka itu akato iman kami dengan Allah dan ma yang diturunkan kepada kami dari Al-Qur'an dan ma yang diturunkan kepada Ibrahim daripada sufnah 10 dan Ismail dan Isa dan Yakub dan anak cucu artinya anak-anaknya Yakub dan ma yang diturunkan Musa dari Taurat dan Isa dari Injil dan ma yang didatangkan orang yang makan beberapa nabi mereka dari daripada Tuhan mereka itu dari pada beberapa kitab dan ayat dan beberapa ayat Tidaklah membeda-bedakan kami antara salah seorang dari mereka itu. Maka beriman kami dengan setengah dan kafir kami dengan setengah seperti Yahudi dan Nasara. Dan baramu kami baginya Nabi, ba'ala barang lo muslim kami. Dan lo kami baginya ma, ba'ala barang muslim kami. Mangko jika beriman mereka itu artinya orang Yahudi dan Nasara dengan semisal dengan misal dengan misli zaidah. Jadi kalau dan nak dibaca dengan ma yang iman kamu dengan misli misli zaidah. Dengan ma yang beriman kamu dengan yoma ba'alah jika Mako sungguh lah petunjuk mereka itu. Dan jika bapak yang mereka itu beriman dengan yoma Ah, ba' Allah umatku hanya sungguh nyebar mereka itu ba Allah menopado percakaan, artinya pertikaian syaratu kamu. Mako supaya memadukan akan mereka itu. Mako supaya memadukan akan engkau akan mereka itu. Sia yang memadukan Allah wahai Muhammad akan percakaan mereka itu. Dan hiyunya Allah bahayunya orang mandanga bagi kato mereka itu lagi orang mengetahui dengan laku mereka itu. Dan sungguh memadukan ya Allah akan mereka itu dan sungguh memadukan akan Yo ya nabi. Dan sungguh memadukan ya Allah akan yunabi nabi akan mereka itu dengan terbunuh dengan terbunuh Qarizah dan menapikan dan membuang Nadir dan menjadikan belas tiang ateh mereka itu. Jadi di Madinah itu di zaman Nabi tinggal tinggal tiga suku ya tiga suku Yahudi. Yang pertama namanya Bani Qarizah, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Kainuka ketiga suku Yahudi yang menetap di Madinah. Akan sampurna colo Allah ba'anan sibarata ni sibarata sibarata itu hiunya nasi sibarata banyak masdar yang mentakiti bagi amanah. Dan baram lo nasabnya sibarata ba'ala baram lo dengan fi'il yang ditakdirkan artinya mencolok akan kami siana mencolo Allah. Dan barang kasih dengan dengannya colok ke bala ba barang Allah, Allah, Allah zinat agamu yang manfaagamukan Allah akan manusia deatinya agamu Karena saya bekasnya agamu ate sahimnya agamu seperti colok pada kain. Dan barang siapoko artinya tidak seorang juo yang lebih baik daripada Allah nisbah colok. Hiyo nyenam si beratan balainya tamis. Dan baram lo kami baginya Allah ba'ala baram lo orang menyembah kami. Berkato Yahudi bagi orang muslim mereka itu. Akato baram lo kami ba'a baram lo ahli kitab yang pertama. Ahli kitab yang awal. Dan baram kiblat kami ba'ala baram lo terdahulu. Lebih terdahulu. Dan tidak ada para nabi daripada orang Arab dan jikalau ada yumwa dan jikalau ada Muhammad ba'adonyo nabi ba'ala jikalau sungguh ada yum Muhammad tu daripada kami maka turun Anan turun katalah yang kau bagi mereka itu ada membantah engkau akan kami artinya mengkhasumati kamu akan kami ada membantah kamu akan kami artinya mengkhasumati kamu akan kami pada Allah bahwa ya Allah akan nabi kami akan mudah bahwa Allah akan seorang nabi dari orang Arab dan hiunya banyak Tuhan kami dan Tuhan kamu maka baginya Allah baginya bahwa memilih ya Allah daripada hamba ya Allah akan siman yang berkehendak ya Allah dan bagi kami amal kami membalasi kami yang ke dibalas orang kami dengan ya amal dan bagi kamu amal kamu yang ke dibalas orang kamu dengan ya amal maka tidaklah jauh bahwa ado pada amal kami anan jauh ma yang berhak kami dengan ya ma akan kemuliaan dan baramlo kami baginya Allah Baala baramlo orang ikhlas kami orang mengikhlaskan kami akan agamu dan amal tidak kamu maka baramlo nahnu maka baramlo kami Baala baramlo lebih aula lebih patut dengan pilihan dan baramlo Hamzah Baala bagi engkar dan baramlo jumlah nantigo Baala baramlo akan hal. Tetapi, tetapi ada keberkato kamu dengan Ta dan Ya bos Ibrahim dan Ismail dan Isa dan Yakub dan anak cucu bala ba sungguhnya ado mereka itu baadonyo Yahudi atau Nasara. Kato yang kau bagi mereka itu ado kebaram lo kamu balam Baala baram lebih mengetahui atau Allah. Artinya Allah lebih artinya baram lo Allah ba baram lebih mengetahui dan sungguh lapehlah daripada keduanya, nyo. sungguh malapekan di ya Allah daripada keduanya akan Ibrahim dengan katanya Allah maka na Ibrahimu Yahudi yawala Nasraniya. Tidak ada Ibrahim, bahwa tidak adanya Yahudi dan tidak pula Nasrani. Dan baramlu orang disebutkan mereka itu syaratnya Nabi, bahwa Allah baru baginya Nabi dan baram lo siapoko baala baram lo si, dan baram siapoko baaba dan baram siapa ko nanti lebih Daripada dari siman yang menyembunyikan siman lati, menyembunyikan siman akan manusia akan sahadah akan kesaksian akan sahadah akan penyaksi akan kesaksian posisi siman yang ado yo sahadah tu daripada Allah artinya tidak seorang juga nanti lebih aniayu dari siman dan baram lo itu baala baram lo Yahudi menyembunyikan mereka itu akan sahada Allah pada Taurat bagi Ibrahim dengan hanifiyah. Dan tidak adu Allah bah tidak anyo dengan kalalai dengan dari poroma yang mengamalkan kamu bah anan ayat ke hiunya naik ke ba, alayinyo, tahdid bagi mereka itu tahdid petakui bagi mereka. Baram demikian, ba'ala berumat yang sungguh telah berlalui ya umat. Baginya umat anan baginya mai mausaukan di ya umat. Dan bagi kamu anan baginya mai mausaukan kamu. Dan tidak ditanya orang kamu daripada ma yang ada mereka itu ba'adanya mengamalkan mereka itu. Telah terdahulu semisalnya ayat. Nah, telah sampai di stasiun Alhamdulillahirrahmanirrahim.